Kitchen, Kitchen Talk Before I Marry, episode 2 kali ini. Saatnya mempertanyakan diri sendiri dulu nih. Apakah kita itu sudah benar-benar siap menikah atau belum? Siap nikah di sini maksudnya bukan cuma ngomong siap di mulut aja, tapi tentunya siap secara fisik dan juga siap secara mental. Alasannya kenapa harus siap secara fisik? Karena setelah menikah itu kan tentunya kita mulai mengatur semuanya sendiri bersama pasangan. Kita juga yang perempuan perlu melayani suami. Begitu pula yang laki-laki perlu melayani istri. Kita juga mulai masak, cuci baju sendiri, cuci piring. Jadi pasti bakal keteteran atau pasti berasanya capek sekali kalau kita nggak persiapan secara fisik. Apalagi biasanya yang punya pembantu di rumah nih, nanti begitu awal-awal menikah dan belum punya pembantu, pasti bakal bingung. Tiba-tiba harus beresin kamar sendiri, bersihin kamar mandi, bersihin kulkas, bersihin dapur, dan lain-lain. Kalau misalnya belum punya rumah sendiri pun masih ikut atau numpang sama rumah mertua, sama rumah orang tua sendiri, minimal kita juga harus bersihin kamar. Semua itu tentunya aktivitas yang cukup melelahkan. Belum lagi nanti juga kita harus siap secara fisik saat hamil, melahirkan, terus punya anak. Membesarkan anak bersama-sama itu pasti butuh fisik yang kuat. Makanya persiapan fisik ini harus disiapkan sebelum menikah. Jangan lupa juga untuk melibatkan pasangan dalam persiapan ini. Mulailah nih saling belajar mengatur urusan rumah tangga, supaya begitu nikah nanti tinggal penyesuaian aja. Kita dan pasangan juga harus mulai kompromi. Kayak tugas-tugas apa aja nih yang harus dilakukan masing-masing misalnya. Misalnya kita suka masak, terus calon pasangan kita nih yang cuci piringnya. Atau misalnya pasangan kita nih kalau cuci baju tuh bersih banget gitu. Ya udah gantian kita yang setrikanya. Nah, gimana kalau misalnya ada kerjaan rumah yang dua-duanya enggak suka nih? Bisa diambil jalan tengah, misalnya dikerjain bareng atau giliran. Kayak 3 hari yang dikerjain siapa, 4 hari dikerjain siapa. Atau kalau bisa juga dibikin games kayak pakai taruhan gitu. Jadi siapa yang kalah, dia yang kerjain. Pokoknya urusan rumah tangga itu harus dibikin fun. Karena hal-hal yang kelihatannya kecil kayak gini itu mungkin aja bisa berakibat buruk kalau dibiarkan tanpa solusi. Jadi tentunya harus dibicarakan nih sebelum nikah. Nanti kalau prakteknya ternyata berubah, gak masalah. Kitanya juga kan gak bakal terlalu kaget ya, karena udah sempet nih tukar pikiran bareng-bareng tentang urusan rumah tangga. Karena urusan tugas-tugas rumah itu juga sebenarnya tetap harus fleksibel. Meskipun kita udah tahu nih tugas masing-masing apa. Misalnya saya masak, kamu cuci. Tapi pastikan ada kalanya, ada saatnya pasangan kita atau kita pun sendiri itu capek lah, gak mood atau stres lah misalnya. Nah, pada saat kayak ginilah salah satu pasangan
udah harus pengertian nih gantiin tugasnya. Kita atau salah satu yang lagi gak capek, yang lagi gak stres, itu ya mohonlah berlapang dada untuk membantu. Jadi kalau dua-duanya capek pun bisa dicarikan solusinya. Misalnya dua-duanya capek gak mau masak, beli aja. Gitu kan, pokoknya semua diputuskan bersama dengan kepala dingin. Jadi masalah tugas rumah tangga gak usah fix si A ngerjain A, si B ngerjain B. Jadi kadang kita yang berbuat lebih banyak, kadang juga pasangan kita yang berbuat lebih banyak. Pokoknya rumah tangga itu harus kerjasama. Gak ada saling egois lagi. Ya mungkin sekali-kali boleh, ya itu mungkin spontan kalau refleksi gak masalah. Tapi kalau terus-terusan kita harus perbaiki lagi nih. Nah ini pun menyangkut alasan yang kedua. Jadi kenapa perlu siap secara mental? Karena pernikahan itu kan menyatukan dua individu yang berbeda. Tentu akan ada perbedaan demi perbedaan yang muncul dalam perjalanan rumah tangga. Makanya perlu mental yang kuat dalam menghadapi kehidupan bersama ini. Saat menikah, tentunya nanti kita jadi punya banyak keluarga nih. Dan semakin banyak kepala, pastinya semakin banyak perbedaannya. Pemikiran kita beda sama mertua. Pemikiran kita beda sama adik atau kakak ipar. Pemikiran kita juga beda sama keluarga yang lain. Jadi, mental harus udah siap. Kita harus mulai dewasa. Sudah juga harus belajar mengontrol emosi. Kita juga harus mulai bijaksana. Dan tentunya udah gak lagi tuh bergantung sama orang tua atau orang lain, alias udah mandiri ya pastinya. Karena nih, kalau misalnya kita masih aja gampang emosi sama hal-hal yang kecil, ibaratnya nih, gimana bisa kita menghadapi masalah yang lebih besar nantinya? Dan kalau misalnya kita juga masih bergantung sama orang tua, gimana bisa kita jadi orang tua buat anak kita sendiri? Nah, walaupun memang sih ya, pasti ada juga nih pemikiran kalau nanti sambil berjalannya pernikahan juga kita lama-lama bisa siap nih mentalnya. Bener kok, bener. Asalkan memang selama menikah itu kita terus melatih mental kita. Karena memang kita gak bakal siap nih 100%. Tapi kalau udah ada persiapan, cara kita mengejar ke 100%-nya itu juga kan gak terlalu jauh ya. Dan lagi pula, ini kan bekal untuk perjalanan pernikahan kita sendiri. Jadi kenapa enggak sih kita persiapkan sesempurna mungkin, supaya di kemudian hari gak ada yang namanya penyesalan. Dan kita juga bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan permasalahan rumah tangga nantinya. Kan cukup juga nih kita sering dengar ya dari orang-orang yang udah nikah, katanya awal-awal pernikahan itu berat. Karena semua yang sebelumnya kita gak tahu nih mulai kelihatan. Orang yang kita kira sempurna ternyata banyak kekurangannya. Dan tiba-tiba aja misalnya kita gak bisa nerima nih. Nah akhirnya memutuskanlah bercerai atau mencari pelampiasan yang lain. Ya karena merasa orang yang kita suka atau pasangan kita itu gak sesuai harapan kita.
Padahal siapapun yang menikah, saya yakin gak ada tuh yang namanya pengen cerai. Tapi perpisahan tentu bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya yaitu karena kita kurang mengenal pasangan. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini nih harus dilakukan sebelum menikah. Jadi kita harus tahu kepribadian aslinya seperti apa. Tanya langsung apa kesukaannya, tanya langsung apa nggak sukanya. Cari tahu juga nih kebiasaannya sehari-hari. Cara dia marah, cara dia mengatasi stres, cara dia mengatasi sedihnya dia. Cari tahu juga nih cara dia memikirkan rumah tangga tuh seperti apa. Pokoknya intinya semua tentang dia yang ada hubungannya nanti untuk berumah tangga. Jadi bukan kayak cari-cari dosa dia dulu apa aja nih, mantannya siapa nih, itu gak perlu. Karena tujuannya untuk pengenalan ini adalah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing, supaya bisa jadi patokan nih apakah keduanya bisa saling menerima atau enggak. Karena kalau udah bisa nerima kekurangannya, tentu kelebihan yang dia miliki pun akan jadi bonus yang menyenangkan. Dengan begitu pula, setelah menikah nanti, gak ada lagi kata-kata kurang cocok. Gak ada lagi kita bingung dia tuh orangnya kayak gimana. Dan kekurangan pasangan itu bukan lagi jadi masalah, karena sudah kita terima sebelumnya nih. Nah, kalau sebelum menikah aja kita nggak bisa nerima atau nggak tahan sama salah satu sifatnya, saran saya mending nggak usah dilanjutkan. Karena apa? Sifat orang itu kan bawaan dari lahir ya. Itu tentu susah diubahnya. Dan kita bukan expert, kita bukan ahli psikologi, kita juga bukan Tuhan yang bisa mengubah orang dalam sekejap mata. Jadi seberapapun sukanya kita sama seseorang, kalau kita gak bisa nerima satu aja sifatnya, mending gak usah deh. Dan kalau dipikir-pikir, berarti juga sebenarnya kita nggak sepenuhnya sayang ya sama orang ini. Karena kayak kasih sayang orang tua ke anak tuh, seburuk apapun kita, mereka masih sayang kan? Walaupun bentuknya beda-beda nih kasih sayang anak ke orang tua, tapi intinya mereka bisa tahan sama kekurangan kita. Saat kita bisa terima semua kelebihan dan kekurangan pasangan kita, barulah itu menunjukkan kalau kita siap nikah dengan pasangan kita. Jadi, jangan buta sama yang namanya cinta. Coba dipikirkan berkali-kali sebelum memutuskan ikatan yang tentunya suci dan sakral ini. Satu hal aja ada yang mengganjal, lebih baik dibicarakan. Karena kalau misalnya gak ada solusi nih, lebih baik berhenti aja. Cari lagi yang terbaik, karena hidup kita itu kan sangat berarti. Jadi jangan sampai buru-buru menikah karena yang adanya dia gitu. Menyegerakan menikah itu memang baik, tapi kalau tergesa-gesa memilih pasangan, sangat-sangat gak dianjurkan. Karena pernikahan ini kan bukan permainan ya, dan pernikahan juga bukan perlombaan,
Jadi gak ada yang namanya cepet-cepetan, waktu udah habis, dan sebagainya. Yuk sekali lagi, sering-seringlah bertukar pikiran sama pasangan, samakan tujuan pernikahan, perdalam pengenalan diri masing-masing, saling terbuka dan jujur satu sama lain. Ungkapkan apa yang mengganjal di hati, lalu cari jalan keluarnya bersama, supaya pernikahan kita bukan cuma hanya sehari dua hari, tapi tentunya sampai mati. Jadi, udah siap nikah atau belum? Kalau dalam satu detik gak bisa jawab, berarti harus dipikirkan lagi dan bersiap lebih banyak lagi. Semoga nih kita diberikan pasangan yang terbaik. Terima kasih. Sampai jumpa di bulan November. Have a nice day.